Halo kak, boleh minta nomor WhatsAppnya enggak? Apa sih yang membuat anjir, aktif sekali ya mbaknya. Di depan kamera aja berani ngejilat, apalagi gak ada kamera. Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Alangkah baiknya sebelum ke videonya, seperti biasa di like dulu dan di subscribe biar tembus 1000 like dan 200.000 subscriber. Oke cuy, kali ini kita akan reaction lagi channel Bang Teguh Zuhandi yang berjudul Pesona Wanita Hyper. Wih, ini wajib tonton guys sampai habis. Oke cuy, gak usah basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Let's go bosku. Jangan lupa di warna merah, di subscribe. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gue post video siap ada notifikasi yang keluar gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram gue. Oke bang, sudah di-follow, aman. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik tombol like pada video ini. Oke bang, tewe di like nih. Gak usah baca, basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go. Let's go bosku. Gini gini mana sama konser konser apa itu soal ujian ya enggak sih ya bang, bener bang. By the way neng penanya kebalik. Bisa ya. Wah ini sih sangat-sangat Gen Z sekali ya. Segala sesuatu harus balance ya, seimbang. Konser ya konser, soal ujian ya soal ujian. Kalau bisa bareng dikerjain kenapa enggak, ya kan? Orang gila mana yang semangat rela jemput keras yang rumahnya di pelosok hanya karena dia wangi. Ya Allah kaget aku. Amit. Serem kali nih. Wah. Video-video kayak gini kalau lewat lagi malam-malam lu di kamar sendirian, wah. Nining marah sih. Menggigil merinding-merinding sampai ke bulu jembut sumpah guys. Sok jantung gua ngeliat sumpah, cok. Maju lu semua. Yang mau ambil bawa maju maju. Maju Tuhan. Ya. Gelap. Tapi biasanya yang kayak gini udah ikhlas, titik terikhlas orang yang ngejadiin apa nih, ngejadiin kesedihan tuh jadi dark jokes. Nah, itu udah titik ikhlasnya emang gitu ya. Ya itu, dark jokes. Apa nih bucket? Nasi Padang. Bucket risol. Wih. Kelas ini bucketnya nih. Ini bagus nih kalau lu ngasih bucket bunga. Ya palingnya cuma disimpan setengah tahun, satu tahun, udah kering dibuang. Mending jadi makanan, jadi stamina. Oh, bener bang. Juga nih. Halo kak, boleh minta nomor WhatsAppnya nggak? Apa sih yang membuat? Waduh. Anjir hyperbet, aktif sekali ya mbaknya. Aduh. Di depan kamera aja berani ngejilat, apalagi gak ada kamera. Cuak. Bro. Aduh, pusing gua, pusing. Ini dikejar anjing. Ada anjing lagi di dalam rumah. Ada tiga lagi. Aduh, keluar dari kandang singa masuk ke mulut buaya. Ya ini kan malah ada tiga anjir. Aku suka motor yang susah ditebak ya, motor ini. Aduh. Ini copot. Tapi kenapa ya motor-motor keluaran baru ini kualitinya itu makin rendah? Iya, makin ya, cepat patah. Yang ini gua enggak tahu lagi nih shock breaker bisa lepas. Shock di belakang lepas anjing. Mau jalannya gludukan berlubang-lubang tetap aja tahan bertahun-tahun, cok. Voli. Main voli ya bang ini. Servis. Iya. Iya ya. Aduh. Kita main bola voli. Bola voli mainin dia. Ini. Lagi ini siapa yang desain? Ya ayunan model begini siapa yang buat? Otaknya di mana? Gua rasa dia buat ini ayunan gak pakai otak anjir. Yang kita datangi, kita kasih makan gratis. Oke siap bang, OTW bang, makan gratis. Intel ternyata guys. Lu kalau mau tahu tukang abang-abang gerobak Intel atau bukan, lu tanya aja, bang berapa? Kalau dijawab, emang biasanya berapa? Nah, dia aja nggak tahu harga makanannya dijual berapa guys.
Itu Intel tuh, kebanyakannya si Intel. Kos kaki yang bikin ngakak. Iya, bikin ngakak kan. Malam-malam bikin ketawa. Back to school. Back. Ini benar-benar made in Indonesia. 100% made in Indonesia. Back to school. Back to school. Tulisannya begini, sangat Indonesia sekali, men. Culi aja kak, anjingnya gemes. Gemes anjingnya ya. Ya, brutal itu ya anjingnya. Emang kayak gitu guys. Muka-muka polos nih biasanya nafsunya tinggi, cok. Tinggi sekali adik-adik. Jat, gak terlalu nafsuan, seriusan. Ya kecuali gue sih, muka gue ada nafsuan. Memang aslinya nafsuan juga gitu ya. Cuma yang bener bang. Waduh. Ada suster model begini. Bukan susternya yang nyuntik gue. Gue yang nyuntik susternya. Suntik terus bang. Pakai jarum tumpul aja, jarum tumpul. Cantik kali susternya men. Gue bayangin nih kan dokter sunat bentukannya begini be. Sunat tiap hari gue sampai habis guys. Sampai habis gak tuh? Ya hari segini ya kan. Sisa jadi gini nih ya kan. Tiap hari gue sunat men. Sampai habis. POV, cowok gak pernah post muka ceweknya. Kalau cewek gue secantik ini gue post setiap hari cowok. Ya. Itu PP Instagram gua. Ya, PP WA gua, TikTok gua buat muka cewek gua. Pas aja semuanya, Bang. Gini. Siapa yang enggak bangga punya pacar? Iyalah, banggalah. Siapa yang enggak bangga punya pacar ganteng? Jadi kalau lu punya pacar terus lu enggak pernah dipublish dengan kata-kata aku mau private aja. Nah, itu hati-hati, jangan mau tuh. Sadar. Lu tuh kurang. Kurang emang. Kurang menang. Ya gak ganteng, gak cantik ya. Pokoknya begitu. Iya bang. Karena ya jujur-jujur aja, kita sebagai manusia nih punya pasangan yang cakepnya luar biasa, pasti pengen kita pamerin. Oh iya, pengen dipamerin ya, gak sih? Jadi kalau lu gak pernah dipublish ya simpel aja, dia malu punya pasangan kayak lu. Fakta pahit pahit banget. Sumpah hidup. Hanofanofon. Iya iya yo. Spill hasil oplas. Dagunya ancip weh. Ini dagu atau paku bumi anjir. Tajam banget. Tapi yang kayak gini sih, operasi-operasi kayak gini banyak anjir. Dan ini udah satu template, bukan cuma filter doang atau template jedak jeduk CapCut doang yang sama. Muka ani-ani hampir semuanya begini nih. Hidung terlalu mancung, dagu kayak paku bumi. Itu udah template ani-ani. Apalagi yang di Instagramnya itu selalu upload-upload di tempat mewah. Sendirian, gak ada pasangannya. Itu biasa ani-ani itu. Ani-ani itu apa semua, bang? Kebanyakan iya. A Day in My Life edisi malas turun kerja. Yang pertama aku ngecek kalender supaya hari ini tanggal merah. Lanjut istirahat sambil nonton film. A Day in My Life edisi di rumah. Bangun tidur aku langsung mandi. Enggak gitu juga dong. Susah ditebak, gila, real banget. Gila ini bukan susah ditebak. Ini dia, bener. Siput. Coba ntar di awal lagi. Ya anjay. Buset jauh banget. Anjay, di recall ke base. Aduh. Di akhir tiba-tiba lubang jahat sama binatang bang. Aku suka yang susah ditebak. Susah ditebak. Loh kok matanya gitu. Duh. Iya. Susah ditebak. Bukan anak spesial, bukan. Gelap cuy jokesnya nih. Aduh. Ayam tobu. Iya juga ya, dadanya bidang banget ini. Ayam kate gak nih. Dadanya gede. Gua rasa cewek-cewek yang tepos insecure liatnya ayam anjir. Kok kakinya di bawah? Kayaknya ngerem ini. Oh remnya belum. Kan? Ngerem pakai sendal. Ngerem pakai kaki, udah kayak naik sepeda aja. Terus akhir ujungnya gimana nih? Oh ditabrakin. Oh ditabrakin cuy. Pernah nabrak orang, mending nabrak sendiri ya. Tapi gue salut ngeliat orang yang di belakangnya. Salut banget sih. Banget. Pokoknya nyusruk harus bareng-bareng. Harus berdua. Ini dia definisi dari teman setia. Setia ini. Yang di belakang nih. Kalau gue sih plong. Jahat abangnya. Peduli setan gue sama yang bawa motor. Ada berondong. Enggak, cowok yang lebih tua. Wah benar ini. Lebih tua menggoda cuy. Kalian perempuan-perempuan ngapain suka sama berondong gitu ya. Kalau pacaran sama berondong palingan cuma diingetin makan. Coba pacaran sama laki-laki tua kayak gue. Kamu udah makan? Belum. Ya udah siap-siap ya, aku jemput kita makan. Oh ya itu. Nah ini dia. Kasih es krim. Cowok mapan kayak gue. Kamu belum makan? Belum. Aku go foodin-nya itu. Cowok-cowok mapan kayak gue. Coba lu pacaran sama berondong. Kamu belum makan? Belum. Ya udah jangan lupa makan, nanti sakit. Jangan lupa makan ya. Aura berondong tuh kalah sama laki-laki tua mapan kayak gue tuh kalah.
enggak sih. Kalau berondongnya kayak Raya sih ya bisa-bisa aja. Bisa. Cuma kalau masih berondong ya umur-umur masih 20-an atau masih belasan ya kan masih 19, 20 tuh masih oke. Okay. Belum banyak-banyak banget. Bom dia, princesa. Por favor, senti na Glock. Todo sempre. Giginya. Respect aja giginya kebelah. Ya. Bisa sinkron gitu. Akhirnya. Siapa sangka? Anjir. Buset. Tiga meja digabung satu. Ini Nayo kan beliar. Beliar! Tiga meja dong. Dua meja anjir, mata mau buta. Ini tiga. Ada gila-gila. Oke cuy, mungkin cukup sampai sini aja videonya. Semoga kalian terhibur. Makasih banget yang sudah nonton sampai habis. Alangkah baiknya sebelum ditutup, seperti biasa, di like dulu dan di subscribe. Biar tembus 1000 like dan 200 ribu subscriber. Oke, see you, bye-bye semuanya.